penuh misteri. Keluarga ungkap penyebab meninggalnya Kiki Fatmala. Artis senior si manis jembatan Ancol, Kiki Fatmala, pada Jumat tanggal 1 bulan 12 telah tutup usia. Kiki Fatmala mengembuskan nafas terakhirnya berusia 56 tahun. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak keluarga, sekaligus memberitahu penyebab dibalik meninggalnya sang artis. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Dalam unggahan resmi dari pihak keluarga di akun Instagram milik Kiki Fatmala, aktris sekaligus model tersebut disebut tengah sakit sebelum akhirnya tutup usia. Kiki sempat mengidap penyakit kronis hingga berujung komplikasi. Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, yang bukan hanya anggota terkasih keluarga kami, tetapi juga seorang sahabat yang dikenal oleh banyak orang, tulis pihak keluarga. Kiki Fatmala meninggal dunia pada 1 Desember 2023 pada usia 56 tahun karena komplikasi akibat kanker, ungkap keluarga Kiki. Seperti diketahui, tahun-tahun sebelumnya, Kiki Fatmala sempat diberitakan tengah berupaya untuk penyembuhan kanker paru-paru stadium 4 pada November 2021. Sekitar setahun setelahnya, ia juga sempat blak-blakan mengenai hal tersebut, termasuk siapkan surat wasiat. Waktu itu, Kiki mendatangi kantor notaris guna menulis surat wasiat setelah dirinya mendapat saran dari suaminya Christopher. "Sempat tuh 2 hari kami nangis, mata kita sampai bengkak. Terus dia, suami bilang, kamu harus pikirin juga untuk bikin surat wasiat," kata Kiki saat menjadi tamu program VYP Trans 7 pada 12 Oktober 2022. "Terus bikin surat wasiat, aku sudah bikin semua di notaris, aku juga enggak punya anak. Tapi suamiku bilang, biasanya orang kalau meninggal yang diributin harta, semua baiknya ditulis di notaris," jelasnya. Pesinetron tersebut juga sempat bercerita tentang proses penyembuhan penyakit kanker yang tengah dijalaninya. Kiki sendiri mengungkapkan saat itu kanker di paru-parunya sudah berukuran besar dan sudah menyebar. Dengan didampingi sang suami, Kiki pun akhirnya terbang ke Singapura dengan melakukan penyembuhan dengan metode radiasi. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.